pengurus LDI Kota Tangerang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan. Kegiatan itu diikuti seluruh pengurus cabang dan pengurus anak cabang di Kota Tangerang. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Ella Silvia. Dalam kesempatan tersebut, Ella Silvia menekankan pentingnya memahami wawasan kebangsaan demi memupuk nasionalisme dan cinta tanah air. Ini tentunya akan menambah kesemangatan daripada warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di dalam memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kota Tangerang. Muhammad Diah menambahkan, LDI juga memiliki 6 karakter atau tabiat harian, yakni jujur, amanah, kerja keras, hemat, rukun, kompak, dan mampu bekerja sama. Karakter ini terus mendukung karakter generasi bangsa Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.